Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria, saya dari Divisi Marketing. Di week ketiga tanggal 19 Desember 2022, saya mau biasa berbagi sharing tentang 4 karakteristik yang dimiliki banyak pekerja marketing. Yang pertama adalah pantang menyerah. Kita sebagai marketing pasti banyak banget nih penolakan. Bisa diibaratkan seperti makanan sehari-hari sebagai marketing. Bahkan yang sudah berpengalaman pun sama gitu kan, banyak penolakan terhadap konsumen. Tetapi jangan menjadi penolakan ini menjadi down terhadap marketing. Kita tidak boleh menyerah gitu kan. Kita harus pantang menyerah apapun yang sedang kita lakukan. Pekerjaan kita sebagai marketing harus tetap semangat karena demi pundi-pundi uang gitu kan. Nah, ini kita sebagai marketing harus mempunyai jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat terhadap apa yang kita inginkan, impian-impian kita gitu kan. Intinya jangan pernah pantang menyerah. Kedua, pandai bergaul. Pekerja sales dan marketing bisa dikatakan pandai bergaul nih, bukan hanya karena punya banyak kenalan, tapi juga karena mereka tahu bagaimana cara menjaga hubungan baik terhadap orang-orang dan menghabiskan hari-hari dengan bertemu klien maupun calon klien, membuat skill komunikasi pekerja sales dan marketing ini semakin baik karena karakter klien mampu mempunyai berbagai macam yang berbeda gitu, yang kita temui beragam. Nah, kita sebagai marketing harus pandai bergaul dan tahu seperti apa. Ketiga, gesit dan cekatan. Meskipun biasanya sebagai marketing mendapat gaji pokok, tetapi daya pikat seorang marketing adalah di insentifnya. Yang sesungguhnya itu adalah gaji yang sesungguhnya itu di insentif, bukan di gaji pokok. Nah, kita sebagai marketing harus gesit nih dan cekatan untuk bisa menjual produk yang kita pasarkan, karena itu adalah peluang kita untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Dengan kita tidak gesit dan tidak cekatan, otomatis kita akan tersingkirkan dengan teman-teman kita yang lebih gesit gitu kan, karena kita terlalu leha-leha, tidak cekatan dengan apa yang diinginkan oleh kita gitu. Nah, ini di poin ketiga ini kita sebagai marketing harus bisa gitu kan menjadi marketing yang gesit dan cekatan untuk memenuhi target yang sudah dijalankan oleh kantor. Dan itu 3 poin karakteristik yang dimiliki banyak pekerja marketing dan sales. Semoga 3 karakteristik yang dimiliki pekerja sales dan marketing ini sangat bermanfaat. Sampai bertemu di sharing selanjutnya. Terima kasih. Bye.